Beginilah aksi para penambang ilegal di kawasan Pantai Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Minggu siang. Puluhan penambang lari kocar-kacir saat aparat Polres Bangka tiba di lokasi tambang untuk melakukan penertiban. Bahkan aksi kejar-kejaran antara petugas dan penambang pun terjadi. Penertiban tambang ini dilakukan atas pengaduan dari masyarakat dan para nelayan karena aktivitas penambang dinilai telah merusak lingkungan. Puluhan penambang berhasil diamankan petugas untuk dimintai keterangan dan dimintai segera membongkar ponton-ponton mereka. Salam. Mana jadi? Hah? Tidak ada.